Madrasah nyaris jadi arang. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Sampit di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, nyaris jadi arang. Sebuah kulkas dua pintu milik sekolah tersebut terbakar pada Senin sore 13 September 2021. Akibat terbakarnya kulkas tersebut, api nyaris menghanguskan bangunan sekolah. Beruntung petugas pemadam kebakaran cepat tiba di lokasi, sehingga api bisa dijinakkan. Selain membakar kulkas, api juga menghanguskan bagian plafon sekolah, serta dinding yang berdekatan dengan kulkas tersebut. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Waringin Timur, Rihel, mengatakan, untuk sementara penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada kulkas tersebut. Prasgiantoro untuk Tabengan TV.